Ibu Bapak hadirin rahimakumullah, telah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita pada malam hari ini. Yang terhormat Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel CZI Muhammad Andi Kusuma Esos MMM Han, beserta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Korcaprem 071 PD4 Diponegoro. Selanjutnya yang kami hormati Wakil Sementara Kasrem 071 Wijaya Kusuma. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Banyumas. Selanjutnya yang kami hormati para dandim jajaran Korem 071 Wijaya Kusuma. Yang kami hormati para kasih Korem 071 Wijaya Kusuma. Selanjutnya yang kami hormati para komandan, kepala, perwira, balak aju, kodam 4 Diponegoro. Yang kami hormati Maulana Habib Rupi bin Ali bin Yahya beserta Mama Salma. Selanjutnya yang kami hormati Habib Ali Zainal Abidin bin Segar. Yang kami hormati Ketua RKUB Kabupaten Banyumas atau yang mewakili. Selanjutnya yang kami hormati Kiai Sepuh Dr. Randes Kiai Haji Taifur Arafat MPDI Ketua MUI Kabupaten Banyumas. Yang kami hormati Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Korcaprem 071 beserta pengurus. Selanjutnya seluruh anggota dan keluarga, hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratul muhtaromin wal muhtaromah, para kiai, para alim, para ulama, sadatil budula ma'asiro habaib, wabil khusus Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf Asega. Yang kami hormati Satu Ketuhanan Yang Maha Esa, Ketuhanan Yang Maha Esa, bin Hasan bin Yahya beserta Mamah Salmah beserta seluruh keluarga besar beliau, anak beliau, menantu beliau, cucu beliau dan seluruh murid-murid beliau termasuk kita semua insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan pun al-mukarram Dr. Andes Ki Haji Taiful Arafah selaku Ketua MUI Banyumas beserta seluruh para kiai yang lain, para habaib, para ulama yang hadir yang lain pada malam hari ini. Beliau sahibul bait, sahibul hajah kita malam hari ini, Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma yang kita hormati Bapak Kolonel JZI M. Andi Kusuma beserta seluruh jajaran Korem 071 Wijaya Kusuma. Beliau yang kita hormati Wakil Sementara Kasrem Letkol Slamet Haryanto. Beliau yang kita hormati seluruh para dandim yang berada di jajaran Korem 071 Wijaya Kusuma. Beliau yang kita hormati Letkol Yudo Anggoro selaku Danlanut Jenderal Besar Sudirman. Sebelum saya memulai acara kita sholawat malam hari ini, saya terlebih dahulu atas nama pribadi dan mewakili Majelis Ta'lim dan Sholawat Az-Zahir Pekalongan mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-62 untuk Korem 071 Wijaya Kusuma. Semoga ke depan semakin diberkahi oleh Allah, semakin diberikan kemudahan dalam tugasnya, diberikan kesuksesan dalam tugasnya. Lagi malam hari ini berkat sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga semua apa yang akan dikerjakan dan yang telah dikerjakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, segera kita mulai acara kita malam hari ini. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan sukses, berjalan dengan lancar, berjalan dengan penuh keberkahan.
Insya Allah selepas acara kita malam hari ini, semuanya yang hadir insya Allah hajatnya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah seluruhnya yang hadir pulang dari majlis ini, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah berkat solawat kita malam hari ini, kita mohon pada Allah khususnya untuk negara yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu dalam keadaan aman, dalam keadaan damai, dalam keadaan tenteram, semakin sejahtera, semakin maju, semakin sukses. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Indonesia dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari permusuhan, dijauhkan dari berbagai macam penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia aman, damai, makmur, sejahtera. Allahumma amin. Monggo sarang-sarang kita mulai acara kita malam hari ini. Saya penting, saya mohon malam hari ini, segembira apapun kita malam hari ini, tetap jaga kesopanan, jaga ketertiban, jaga barang bawaan. Yang membawa barang bawaan malam hari ini, yang membawa handphone, tas, dompet, dan lain-lain, dijaga dengan baik barang bawaannya. Insya Allah acara kita berjalan dengan aman, aman, aman. Allahumma amin. Yang terakhir, malam hari ini saya minta ojo-ojo nonton sholawat, tapi bareng-bareng dari maos sholawat, sing banter, sing sorgok, tek di suaranya wis begini. Khusus buat kandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk Indonesia yang kita cintai. Setuju ya? Ya. Nonton sholawat, modelnya mangkat mau ya, orang sarapan sih. Karena mengajak mangkat sholawat, orang hadir di mangkat sholawat bersama saya itu mangan sih, saya kenyang. Jadi ini lokasi ini tenaganya full. Masuk malam, alhamdulillah. Melungam dua modal ini malam. Malam hari ini insya Allah nama kita satu persatu disebutkan di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara Nabi Muhammad. وقد عينا شوقا وبطيبة ذلك قد عشقا فأتيت إلى حبيبي وقد عينا قلب وعفقا وقد عينا شوقا وبطيبة ذلك قد عشقا فأتيت إلى حبيبي وقد عينا قلب السلام
Ya Rasulullah.